Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Ustazah Lin. Hari ini Ustazah bersama dengan passion Ustazah, yang mana melakukan kaedah perawatan terapi gerakan Shifa. Jadinya hari ini kita ada sesi untuk perawatan. Sesi perawatan yang mana orang kata untuk Aisyah, dia sendiri tak pernah rasa lagi terapi gerakan Shifa ni. Kita nakkan untuk Aisyah kongsi sikit dengan masyarakat di luar sana, dengan teman-teman Ustazah sana, yang mana apa yang dia rasa. Boleh perkenal diri? Assalamualaikum. Nama saya Aisyah. Hari ini diberi kesempatan nak buat gerakan terapi Ashifa. Ya, betul. Okay. Masalah saya ni pinggang. Pinggang belakang saya bahagian bawah sekali memang pernah buat X-ray lah. And then ada nampak dia bahagian yang tulang yang paling bawah sekali dia agak sengit. Tulang dia sengit. Then masa saya mengandung anak yang kedua, masa tu dah hampir due date lah. So saya ada rasa sakit yang sangat-sangat sampai tak boleh nak angkat kaki. Then doktor tahan dekat ward dan dia kata kena tunggu yang ni, kena tunggu bakar lah, dia kena check apa semua. Takut tak boleh masa nak bersalin tak boleh buat normal. Tapi lepas duduk dekat hospital sehari tu, then memang dah sakit lah, memang sebab banyak berjalan juga kan. Then alhamdulillah lah saya boleh lahir normal. Tapi itu lah kesan dia, memang sakit. Kadang-kadang nak berjalan pun macam agak susah, dan memang rasa sakit pinggang. Kalau duduk lama pun tak boleh, nak berjalan, nak berdiri pun tak boleh. Tapi hari ni tadi masa Ustazah buat tu, masa baring tu memang rasa sakit, tapi tak apalah, kita buat tak tahu je lah kan. Lepas tu dah buat-buat, selesai buat, Ustazah suruh bangun. Masa peliknya, kenapa boleh bangun? Sebab selalunya kalau nak bila bangun tidur pun, kita nak bangun, dia akan ambil masa. Dia dah bangun, dia kena duduk, then baru boleh berdiri. Masya Allah, berapa lama dah tu? Dah lebih daripada 4 tahun, anak pun dah 4 tahun. Tengok sekarang. Anak dah 4 tahun, Masya Allah, menanggung derita sakit pada bahagian pinggang. Kanan kiri? Dia pun bahagian tengah. Kita nak bangun tu memang. Dia pada bahagian tengah pinggang dia, dia nak bangun ambil masa. Jadinya kalau kata nak pergi kerja, mesti kena bangun awal. Betul. Tak boleh lewat. Tak boleh lewat. Dia tak boleh, dia tak boleh. Rushing-rushing ni memang tak boleh lah. Dia kena slow-slow down, kena buat pelan-pelan. Kena pelan-pelan. Jadi apa hak yang orang kata bila, sedangkan Aisyah baru saja buat dalam masa berapa lama dengan Ustazah? Setengah jam. Aisyah melakukan kaedah teknik perawatan yang mana orang kata kita cuba perbetulkan tubuh badan dia, hak yang mana orang kata dah lari, dah sengit ke apa, orang kata dia nak bangun pun payah kan. Jadi lihat perubahan Aisyah, darah dia dah mula berjalan, muka dia pun makin berseri dah. Jadinya orang kata alhamdulillah, izin Allah Ta'ala tu dia cuba ikhtiarkan di pusrapi. Kenapa pusrapi macam mana? Daripada mana? Saya tengok dekat Facebook. Ha, jadi pada channel Ustazah dekat Facebook ni belum aktif lagi. Jadi kita aktifkan untuk siaran kita dekat channel Ustazah Lin dulu. Jadi pada anda yang di luar sana, cuba kita tanya untuk Aisyah, apa yang Aisyah nak boleh syorkan pada hak yang orang luar untuk buat kaedah terapi ni. Saya rasa memang memang patut cuba, sebab benda ni memang terus rasa. Terus rasa. And then lagipun dia saya berbeza kalau pergi dekat spa ke apa ke, walaupun kita kata nak urut badan kan, saya rasa lebih baik main kat sini kot, kita buat kat sini. Dia lebih mendalam, lebih orang cakap nampak perbezaan. Sebab Aisyah duk pergi juga untuk urut badan apa semua. Pernah rasa teknik macam ni? Serius tak pernah. Dengar tu, serius tak pernah. Jadinya orang kata, ni kiranya orang kata satu, dipanggil apa kadang-kadang, bukan, dia ni bagi tahu ni daripada hati dia sendiri apa yang dia rasa. Ini pun Aisyah cakap secara spontan, tak ada ni orang kata skrip apa-apa. Dia automatik, dia boleh orang kata mengeluarkan sendiri apa yang dia rasa. Jadi insyaAllah untuk anda tak terlambat. Sakit pinggang 4 tahun, Aisyah 4 tahun. Boleh buat Aisyah.
kadang-kadang mungkin depa kata mungkin Ustazah buat dalam keadaan sakit ke apa. Aisyah kongsi sikit, rasa sakit tak saat Ustazah buat? Sakit, rasa macam boleh tahan pun okey je. Ustazah buat memang ada rasa sakit sebab mungkin dah terlalu lama kita biar, dah terlalu lama, tapi alhamdulillah boleh tahan. Rasa macam boleh lah, tak ada lah macam sakit sampai oh stop Ustazah, tak macam tu. Menjerit ke menangis ke ada? Tak ada. Jadi insyaallah jangan lupa temui Ustazah lagi untuk video-video yang akan datang. Mungkin video Aisyah ni dia dalam queue, tapi insyaallah sebab perkongsian dia menarik, jadi kita akan keluarkan dengan cepat insyaallah. Okey. Boleh Aisyah? Okey, jangan lupa subscribe channel YouTube Ustazah Lin Pusrapi Best. Thank you Aisyah. Thank you.